Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman supir semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezeki yang melimpah serta muatan yang banyak. Oke teman-teman, di video sebelumnya ada yang request, Bang, videoin juga cara perawatannya apa saja. Oke, di video kali ini saya mau kasih tahu salah satu perawatannya itu kalau di pagi hari sebelum mobil di starter di pagi hari. Oke guys, jadi ini teman-teman, perawatannya itu setiap pagi jangan lupa isi ulang air radiator. Karena ini mobil tahun tua, jadi saya tiap pagi itu perawatannya itu isi ulang air radiator pakai air minum atau air mentah biasa, sama cek oli guys. Itu tiap pagi, jadi tiap pagi itu buka jok penumpang rutin. Oke, kita isi dulu guys. Ini, nah ini persediaan airnya, saya selalu bawa. Kalau untuk yang tahun muda itu ya nggak tahu ya guys, nggak tahu tiap pagi, nggak tahu seminggu sekali atau berapa hari sekali itu isi ulang air radiatornya. Cuman kalau saya ya tiap hari, kalau pagi kalau mau berangkat gitu. Jangan lupa ditutup lagi yang rapat. Nah, sekarang siap di starter guys. Usahakan kalau mau di starter itu biarkan panas dulu pemanasnya yang lama, biar nanti starternya itu sekali jadi. Dan itu juga bisa menambah umur aki, biar aki di pagi hari ketika dipakai starter itu tidak berat. Oke. Istriku ketawa-ketawa. Yuk, biar aku hirup lah. Nah, itu kan sekali hidup guys. Terus starternya juga nggak panjang gitu. Jadi si aki nggak begitu berat. Nah, ini untuk selanjutnya saya setiap pagi itu pasti mobil ini dibiarkan langsam dulu selama 2 menit 3 menit lah. Nggak, gasnya nggak dimainkan, nggak apa gitu. Biarkan langsam aja sampai hangat. Dan nanti ketika jika dirasa udah anget mesinnya, itu udah istilahnya olinya di dalamnya itu udah bercampur ya guys, udah merata, baru saya mulai ngegas sedikit-sedikit dan jalan. Begitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk info perawatannya di mobil tua. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.